banyak tu kereta motor ni. Lama gila dia ikut jalan ni. Lama lah dia ikut jalan Highcom. Oh, banyak gila motor daripada Puchong. Macam maraton. Aku saja ikut jalan ni. Masa aku ikut jalan sama je kan. So hari ni aku ikut jalan ni. Yang jam sikit lah. Kan jam sikit jam banyak ni. Oh, ini PKPB ke ni? Jam nak mampus. Oh, cilok baik-baik. Kereta pun nak cilok juga. Aduh. Cepat sikit. Bapak jam siut. Oi, ini betul-betul nak raya ni. Aduh, rasa menyesal pula ikut sini. Apa beratur oi. Meriah. Meriah pula otak dia. Corona ni. Ni semua nak balik Puchong ni. Oh, dah sempitnya. Motor pun slow kat ni. Menunjukkan betul-betul sempit ni. Apa? Nampak? Motor sampai beratur. Beratur motor. Ambil kau. Oi, lori ke kanan. Bahaya, serius. Aduh, janganlah ke kanan bang dulu, sabar. Bagi kita orang dululah. Aku rasa bukan apa ni, aku rasa banding dengan minggu lepas, hari ini minggu ni ramai yang balik kerja. Sebab minggu lepas rasa tak semua kerja. Aku rasa minggu ni boleh katakan semua kerja balik. Aku sebenarnya nak beli kuih lah. Baru beli nasi ni, kuih tak ada. Nanti kita cari sekali kuih untuk berbuka puasa. Tiba-tiba ada bukit pula. Masuk bang, masuk. Marah bang. Tak pandai ke motor bang. Oh, jalan baru siap eh. Oh, besar. Lebur raya jalan kebun. Baru siap jalan. Besar. Allah, motor menyibuk lah. Parking dalam luar sangat tu. Okay, ini aku terpaksa ikut jalan dalam, jalan kampung sikit. Kalau ikut jalan besar tu, ya Allah, jam lah. Nak pergi beli kuih je kan? So takpelah, lambat sikit ikut jalan kampung. Kita boleh jalan-jalan kan. Ni pun misi nak mencari kuih je ni. Kalau ada rezeki, boleh beli air soya ke kan. So jalan kampung ni sama je jalan dia, cuma oi, laju. Cuma sini tak payah pakai helmet lah. Tu je lah, tapi aku pakai helmet. Macam mana, sini pun kereta lalu juga. Jalan ni sempit, lalu dua kereta tu memang tak boleh, sakit lah. So motor just nice lah. Kalau kereta lalu tu just nice lah untuk motor. Takpelah, tenang sikit lah, tak awak laju kan. Kuih, kuih, alamak, aku tak pernah beli sini. Tapi itulah, tak pernah beli ni. Aku beli tempat yang aku biasa beli je lah. Memang lalu ni lalu motosikal je. Kereta memang tak sesuai kan, kecil kan. Tapi kereta memang selalu lalu sini. Sempit. Tapi yang bahayanya, jalan ni kena berhenti. Nampak ni? Ni T junction ni. Ni kalau tak tengok ni, kena langgar ni. Memang kita kena berhenti jalan ni. Orang kampung tengok aku semacam je. Dah kamera kat helmet ni. Dah baru pakai 75 km, dah tinggal separuh. Aku pakai Petron ni. Biasa pakai Petronas ni, Petronas jimat. Allah, pocik nak terus ke nak masuk kanan? Oh, kanan. Aduh, kereta nampak. Ni memang kena slow gila-gila lah. Kalau tidak masuk dalam parit, oh, tengok, oi, bahaya. Tu kata kereta tak sesuai masuk sini. Ya
Diorang bukan kira pun kita motor ni. Yang jatuh longkang kita bukan dia. Allah. Okay, masya Allah lalu petang-petang kat sini. Memang aku, kalau aku serabut ke aku memang lalu sini sebab best. Tapi malam gelap pun best juga tu. Jalan pun haram. Allah. Haram. Kalau depan tu dah sampai kilang lah tu. So kita tak pergi depan, kita pergi masuk kiri. Nak cari kuih. Macam-macam rintangan lah. Kuih kat tempat aku tak ada sangat. Kat sini jauh sikit baru ada orang-orang jual. Sini banyak pilihan sikit. Tapi kalau banyak kereta kat sini pisang sikit lah. Pasal orang kampung ramai keluar ni. Sekejap pergi sini kejap kalau ada kuih ke. Cantik. Ada roti canai. Ni pun macam best lah. Tu cuba tak. First onde-onde. Ini kuih. Kuih sagu sini. Cuba tak. Ke pulut. Pulut lah. Tu roti canai. Tu mutabak. Ini dia berapa ni? 1, 2, 3, 4 2 5 Siapa punya? Pak, siapa punya? Dah bang ni dah? Macam menarik ni. Macam kencok. Saya punya lah. Makan nasi juga. Ini kak saya punya kak. Bang, ni bang, ya? Dah. Dah, ni je. Dengan ni ya? Ya. Ini 4. 4. Okay. Ni 5. Ini 5. Ni 2. Ah, tu je lah. Asyik kak. Alright, dah jumpa kuih. Korang ni jangan pelik pula eh sebab aku beli ni untuk sahur juga. Ni nasi goreng ni. Beli dekat office aku tadi. Boleh buat sahur. Itu je niat dia. Okay, selesai. Okay guys, aku nak undur balik-balik rumah. Dah selesai kita beli kuih. So, berbuka dalam berapa jam lagi? Kurang daripada sejam lagi. Kalau video ni tayang siang hari, aku minta maaf lah. Padam muka siapa-siapa tengok. Tengok kuih ya, terliur. Kasihan dia. Kan, kalau tengok lah waktu berbuka ke kan. Nasi korang. Alright, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa the next video. Dan assalamualaikum. Bila tiba hari raya, semua insan bergembira. Tetapi bagiku hanya kesedihan. Eh, hey, budak-budak, apa nak bersikal tu? Main laju kayu budak-budak ni. Tenaga budak-budak ni macam tu. Apa horsepower tu?